Halo, ketemu lagi sama Tonan. Baru-baru ini, Pak Luhut Panjaitan bikin pengumuman yang cukup menghebohkan. Di acara Rosi di Kompas TV, dia bilang kalau dia mau jadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Pak Airlangga Hartarto. Pak Luhut cerita kalau di Partai Golkar sedang ada kegelisahan. Dan, mulai banyak kader yang menginginkan diadakan musyawarah nasional luar biasa, atau munaslup buat melengsarkan Pak Airlangga Hartarto. Cerita ini bikin Tonan geleng-geleng kepala. Pemilihan presiden dan anggota legislatif tinggal sebentar lagi, tinggal 7 bulan lagi. Tapi, Partai Golkar bukannya semakin kompak. Mereka malah terancam pecah. Pastinya, bukan tanpa sebab kalau Pak Luhut Panjaitan muncul ke publik dan menyatakan secara terbuka dia siap jadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini pernyataan kalau dia siap berhadap-hadapan dengan Pak Airlangga Hartarto yang merupakan teman kerja Pak Luhut di Kabinet Pak Jokowi. Pak Luhut seperti sengaja mengobarkan api supaya mereka yang kecewa sama Pak Airlangga di Partai Golkar segera ramai-ramai bergerak buat menurunkan Pak Airlangga. Kita harus ingat, dari sisi perolehan jumlah suara, Partai Golkar ini adalah partai nomor 2 terbesar di Indonesia. Partai Golkar ini partai besar dan punya sejarah panjang. Jadi, kalau menjelang pemilu malah ada semacam pemberontakan, ini benar-benar mencemaskan buat para kader Partai Golkar sendiri. Sementara ini, fokus perhatian para kader jadinya ke persoalan internal, bukan berkampanye buat meraih dukungan rakyat. Tonan gak ngerti kenapa Pak Luhut membuat manuver menggoyang Partai Golkar di saat-saat akhir seperti sekarang ini. Apakah ini terkait dengan dukungan Pak Luhut ke Pak Prabowo Subianto sementara Pak Airlangga cenderung mendukung Mas Ganjar Pranowo? Jadi, bisa jadi sebetulnya pertarungan di internal Golkar ini adalah kepanjangan dari pertarungan di luar sana. Sebagai partai terbesar kedua di Indonesia, memang wajar kalau Partai Golkar diperebutkan dengan sengit. Tapi, di sini ada ironi. Menurut Tonan, di sini benar-benar ada ironi yang bikin miris. Sementara Partai Golkar diperebutkan dengan sengit. Ternyata gak ada elit Partai Golkar yang dilirik di bursa calon presiden dan juga calon wakil presiden. Memang ada nama Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang cukup diperhitungkan. Tapi, Kang Emil ini adalah kader baru di Partai Golkar. Jadi, hampir mustahil dia tiba-tiba meloncat jadi cawapres dari Partai Golkar.
Sementara itu, nama Airlangga Hartarto sendiri masih gak laku, baik di bursa capres maupun cawapres. Jadi, baik bergabung ke koalisi Ganjar ataupun koalisi Prabowo, sepertinya Partai Golkar gak bakalan dapat kursi cawapres. Kubu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama gak ada yang ngelirik Pak Airlangga buat jadi cawapres. Nah, ini ironi yang dihadapi sama Partai Golkar. Partai mereka seksi. Tapi, kader-kader mereka gak ada yang dilirik. Kondisi ini bikin kader Partai Golkar cemas. Soalnya, kalau gak ada terobosan, diprediksi suara Partai Golkar bakal merosot di Pileg tahun 2024. Menurut perhitungan, Partai Golkar bisa kehilangan sampai 15 kursi di DPR RI. Ini benar-benar kabar buruk buat para kader Partai Golkar. Makanya, bisa jadi kegelisahan para kader tersebut ditangkap oleh Pak Luhut. Kegelisahan tersebut bisa dimanfaatkan buat mengarahkan dukungan Partai Golkar ke Pak Prabowo Subianto. Tapi, pastinya Pak Airlangga gak bakalan tinggal diam. Di tengah-tengah pertarungan dua menteri koordinator ini, di antara Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman dan Investasi, pastinya ini bakal bikin susah Pak Jokowi. Kabinet yang harusnya kompak sekarang malah berseteru sendiri. Kalau benar pertarungan di antara Pak Luhut dan Pak Airlangga bakal meruncing, pastinya ini bakal kebawa-bawa ke suasana kerja di kabinetnya Pak Jokowi. Ini gak boleh terjadi. Kabinet Pak Jokowi harus kompak karena kita sedang menghadapi tantangan yang berat. Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, dan ini pastinya bakal berdampak ke Indonesia juga. Terus, apakah dengan adanya perseteruan ini, Pak Jokowi bakal turun tangan? Gimana sikap Pak Jokowi sama gonjang-ganjing di Golkar ini? Gimana sikap Pak Jokowi sama pertarungan di antara Pak Luhut dan Pak Airlangga ini? Sejauh ini, Tonan belum tahu jawabannya. Tapi, harapan Tonan sih, Golkar bisa baik-baik saja, bisa menahan diri, jangan sampai ada pertarungan di Munaslub. Selain itu, mudah-mudahan dengan adanya tekanan dari Pak Luhut ini, Pak Airlangga malah jadi semakin positif buat membawa Golkar ke koalisi Mas Ganjar. Mudah-mudahan, Golkar bisa segera mendukung Mas Ganjar. Itu harapan Tonan. Gimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Jangan lupa sama tagline 2045 TV. Ikut komando Jokowi. Dukung Ganjar Pranowo. Bye.